Halo semuanya, gimana kabarnya? Semoga Anda yang menonton video ini selalu bahagia dan semoga selalu sehat. Amin. Kali ini saya mau servis HP Xiaomi Redmi 6A dan problemnya yaitu adalah suaranya pecah atau kecil. Jadi suaranya HP ini problemnya yaitu masalah di suaranya. Bisa didengarkan seperti ini suaranya. Jadi suaranya itu kecil dan terasa kemeresek dan pecah. Problemnya seperti itu. Biasanya permasalahan seperti ini terjadi di bagian buzzernya atau speakernya. Oke, seperti ini problemnya dan kita akan langsung servis. Dan ini akan saya coba untuk saya bongkar saja. Jadi analisanya sudah jelas, ini permasalahan ada di suara. Jadi ini akan saya bongkar dan saya akan coba untuk nantinya saya ganti dengan speaker yang baru atau buzzer yang baru. Video sedikit saya percepat dan karena ini ke poin-poinnya, masalah suara biasanya ada di bagian buzzernya. Ini proses pembukaannya dan sebentar lagi ini alhamdulillah sudah kebuka dan seperti ini tampilan buzzernya. Ini ada speakernya dan rangkaiannya seperti ini, bisa diganti speakernya saja atau bisa langsung satu paket seperti ini. Dan ini sudah saya siapkan untuk penggantinya. Langsung saja ini saya pasang dan nanti kita akan coba gimana hasilnya. Oke, kita pasang dulu. Oke, ini sudah selesai saya pasang dan akan saya coba. Dan seperti inilah hasilnya. Sebentar ini saya buka dulu di musiknya. Mana ini musiknya? Oh ini. Ayo muncul musiknya. Mana ini musiknya? Sebentar kita tunggu. Apakah dengan mengganti buzzernya suara akan kembali normal? Kita tes. Alhamdulillah, suaranya sudah kencang dan sudah nyaring. Waduh, ini speakernya agak lumayan kebesaran. Oke, jadi permasalahan di sini sudah jelas, permasalahan ada di bagian buzzernya. Dan ini tadi sudah saya ganti di bagian buzzernya. Siapa tahu Anda yang lagi mengalami permasalahan suara HP yang gemerosok atau pecah ataupun kecil, bisa dicoba dengan mengganti, yaitu mengganti bagian speaker atau satu paket seperti ini buzzernya. Oke, semoga video ini bermanfaat dan bagi Anda yang menonton semoga selalu bahagia tentunya. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih dan semoga video ini bermanfaat. Terima kasih.